Iya, bubuk ibunya, kalian yang enggak. Kupingnya ada sedikit rusak pendengaran dengar ibu nasihat. Ah, nah, betul. Oh. Ingat ya, janji siswa. Ingat, setiap Senin dibaca enggak janji siswa? Baca. Dipahami enggak kalimat janji siswa? Hah? Janji siswa besok kalau diulang disimak ya. Simak dan diamal. Nah. Apa yang dapat ilmunya di sekolah, amalkan. Di sekolah dan di rumah. Dan di lingkungan masyarakat. Jangan di rumah aja baik, nanti di sekolah nakal. Nah. Yang kedua mengenai kebersihan. Jadi setiap jam istirahat itu anak ibu, belum jam istirahat malah, itu jajan boleh, ibunya nggak melarang nak. Namun sampah itu kalau jauh dari tong sampah, kita lagi makan tuh, makan itu kan duduk ya, ada orang jalan-jalan makan. Iya. Yeah. Kalau makan jalan-jalan itu macam apa ya? Lembut. Ngomong ya, kalian yang ngomong ya. Ibu nggak ngomong. Mau kita sama? Ya. Kalau nggak mau sama, maka lupa makan duduk. Ya kan? Ya. Kalau lupa, oh ya ingat sendiri. Kalau kawannya lupa, kawannya di sebelah ingatkan. Ya kan? Saling mengingat. Kalau ada sampah di tangan, diapain? Langsung dibuang. Di mana pun tempatnya. Apakah di lapangan ini semua tempat sampah, nak? Ya. Ada tongnya ya? Ada. Sampahnya diapain? Dipegang. Kalau jauh jaraknya dari tongkang, dari tempat sampah, kantong dulu. Jangan bekas somai tapi masukin kantong ya. Jajanan kulit, jajanan permen itu jangan dibuang. Ya? Dipegang sampai jumpa dengan tempat sampah. Paham anak ibu? Paham. Sudah bisa dikerjakan apa yang diingatkan sama ibu?